Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan kita ada motor Beat Street yang paling baru teman-teman. Ini kilometernya juga 22.000. 22.000. Tapi ini yang disayangkan, ada satu permasalahan karena keteledoran sang pemiliknya teman-teman, bukan dari CVT tapi dari gardannya, dari gigi transmisinya. Ini dia sampai rombal teman-teman. Nah ini dia teman-teman, giginya aja sampai hancur kayak gini nih. Ini bukan parah lagi, tapi benar-benar parah. Tapi untungnya ini nggak ganjet, nggak macet. Biasanya kalau gerdan habis itu gigi transmisinya rontok, itu biasanya macet, roda nggak bisa putar-putar. Ini malah ini ngelos. Dia ngelos karena apa? Ini karena udah arusnya rata, jadi muter, malah muter kayak sepeda ontel itu. Jadi banyak diputar tuh enteng banget, nggak ada ininya, nggak ada berat-beratnya. Nah ini kan asnya dia aspuli belakang, dia nyambung. Nah, jadi motor Matic itu tenaganya dari stang seher, dari krek as, dia disambungkan ke roller ke fan bell ke kampas ganda, lalu ke final reduction, ke menyambungkan ke ban lewat gigi transmisinya. Nih satu lagi yang parah, ini lawannya. Oh sampai halus banget, udah nggak ada giginya lagi. Ibarat kata itu gambarannya kayak gini nih dia, tapi dia udah habis, bener-bener habis rata, kayak di gerinda aja nih habis. Jadi kesimpulan pada motor ini begini teman-teman. Motor ini sering dipakai, sering jarak jauh, tapi minim perawatan, makanya berakibat fatal. Soalnya motor baru 1 tahun lebih 5 bulan kurang lebih, tapi kilometernya sudah mencapai 22.000 km. Padahal pada standar pemakaian motor 1 tahun itu 10.000 sampai 12.000 km itu per tahunnya. Kalau ini baru 1 tahun setengah sudah nyampe 22.000 km. Nah, untuk harga oli transmisinya aja padahal murah banget, cuman 17.500-an. Itu buat yang warna oranye kayak gitu. Kalau yang warna putih botolnya itu lebih murah lagi. Jadi standar penggantian oli transmisi itu 8.000 km, teman-teman. Itu setiap 8.000 ganti sekali. Jadi nggak usah sering-sering, tapi ya jangan terlambat kayak gini, sampai telat. Harusnya cuman ngeluarin uang 17.000, ini malah ngeluarin kurang lebih ya 300 lebih. Sama ongkos pasangnya, sama ininya. Itu juga ada laharnya yang macet. Jadi intinya teman-teman yang punya motor Matic, itu per 8.000 km itu ganti oli gardan sekali. Terus ada yang komplain, lah si speedometer saya mati mas. Ya berarti dikira-kira aja berapa bulan, kalau enggak ya kan kalau motor servis itu standarnya servis sama ganti oli mesin itu standarnya per 2.000 km. Jadi patokannya jangan bulan teman-teman. Jadi kalau speedometer kalian masih hidup, patokannya itu speedometer. Jadi per 2.000 itu servis sama ganti oli mesin. Kalau oli gardan itu per 8.000 km baru ganti sekali. Jadi perbandingannya 4 banding 1. 4 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Itu teman-teman. Ini aja sampai kayak gini nih. Jadi sayang banget, motor masih ibarat kata masih baru tapi udah ngeluarin biaya banyak. Mana ini barangnya juga harus inden dulu, pesen dulu. Jadi posisinya kayak gini teman-teman, di dalam gardan tuh kayak gini posisinya.
rangkaiannya. Jadi ini dari puli belakang dia dapat gigi yang ini. Gigi ini menyambungkan ke gigi yang kecil. Terus dilanjutkan ke gigi buat ke as roda. Ya gambarnya segini kayak gini nih. Ini karena enggak pakai tripod jadinya susah. Udah intinya kayak gini nih. Posisinya kayak gitu. Ya intinya pokoknya jangan sampai telat ganti oli aja dah. Sama untuk motor Beach Street yang baru, Beach Street Genio Scoopy baru, itu ukuran oli gardannya lebih sedikit ya teman-teman. Kalau satu botol ini dia 120 mili. Nih. 120 mili itu semuanya dituang. Buat Vario lama itu 120 mili. Kalau untuk Genio Beach Street baru sama Scoopy itu cuman 750 mili. Jadi jangan dituang semuanya. Ya, teman-teman. Oke, segini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, untuk oli garden, oh ya tadi udah di ini ya, oli garden harganya itu kurang lebih 17.000 kalau yang warna oranye ini. Kalau yang warna putih, kalau yang botolnya warna putih itu cuman berapa? 12.000 kalau nggak salah, 13.000. Udah, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you.